وعليكم السلام السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Alhamdulillah pada hari ini, hari yang pertama, silaturahmi kita dapat terjalin dengan luar biasa. Bapak Ibu guru yang luar biasa yang hadir di sini adalah punya komit besar menjadi izin pembelajaran. Maka karena izin pembelajaran dalam kondisi pandemi COVID-19, maka kita harus melakukan menjadi penjajah cerdas yang insya Allah akan menjadi buku bestseller saya di tahun 2020. Penjajah cerdas bukunya. Belajar berkualitas. Alhamdulillah kami menjadi dada dalam tim yang namanya menulis karir buku, menulis karir guru. Nah, saya dapat dari komunitas menulis karir guru dituntut tahun ini, insya Allah sudah judulnya sudah kemarin, kemudian outline-nya sudah dikirim, kemudian insya Allah selesai lah tahun ini lah. Tiga buku sekaligus. Nah, artinya apa bahwa Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu adalah orang hebat. Cuman belum ketemu kehebatannya ada di mana. Itu masalahnya sebetulnya. Jadi kita harus mencari, mencari dan mencari sesuatu yang pasti akan ditemukan. Kawan-kawan kami Pak Adi itu bukan siapa-siapa dulu. Tapi sekarang menjadi orang hebat, go nasional dan internasional. Kemarin peserta dari Malaysia dengan 300 sekian lebih. Dan alhamdulillah sekarang menjadi ketua Sagu Safi nasional. Ada Pak Sofa Sofiana luar biasa Microsoft. Beliau adalah sertifikatnya Microsoft ada di beliau. Ada juga Pak Muhaimin. Nah ini Pak Rizal Muhaimin itu juga luar biasa. Tiap hari ada di Kemendikbud. Untuk terutama dengan online. Ada lagi Pak Rofik di sana. Ini adalah pelatih di Madrasah Aliyah dan luar biasa. Terima kasih kawan-kawan semua yang mensupport kegiatan ini. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut. 10 bukan masalah. 5, 4 pun jadi. Yang penting adalah komitmen besar. Dari 10 akan menjadi 10. Dari 10 akan menjadi 10 lagi dan seterusnya. Maka guru mulia karena karya. Di sini karya Bapak Ibu akan dikenang sepanjang masa. Karena teknologi pendidikan 2020. Go digital. Karena abad 20, abad 21 merupakan adalah revolusi industri yang 4.0 yang diantaranya adalah targetnya adalah bukan pabrikan, tetapi digitalisasi dan online. Itu yang menjadi tantangan kita. Pembelajaran itu udah per kelas dengan Gojek. Lebih dari itu. Ini yang harus kita kembangkan. Maka pembelajaran virtual sangat yakin mempunyai prospek yang sangat luar biasa ke depan. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri sudah terbiasa kita. Masalahnya adalah 15 orang yang disurvei ketika pembelajaran virtual hanya 4 sampai 5 orang yang membelajarkan virtual dengan benar. Selebihnya dari 15 orang tadi, ini hasil survei saya di penelitian. 12 orang diantaranya hanya baru melakukan melalui WhatsApp. 45% pembelajarannya hanya melalui ada yang didatengin ke sekolah, ke rumah orang tua. Ini kan memprihatinkan pembelajaran. Siapa yang punya tanggung jawab ini? Kalau bukan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan, maka Orprov. IGI melayani itu semua. Dari beberapa kanal, ada 63 kanal, Ikatan Guru Indonesia melalui itu melayani itu semua, tidak hanya anggota IGI, tetapi di luar anggota IGI. Nah, ini yang perlu kami cetuskan di dalam hal ini, maka kita menjadi garda depan perubahan. Dan kawan-kawan hebat ini yang luar biasa, 10 jangan jadi halangan, tapi kuantitas bukan jadi halangan, tetapi kualitas yang menjadi pacuan kita. Itu kira-kira. Dulu kita melatih anak-anak, kawan-kawan kita melatih yang namanya KTI, karya tulis ilmiah.
pernah melatih cuma 3 orang yang hadir. Tapi hari kedua 30, hari ketiga 300 dan seterusnya bahkan sekarang sudah seluruh Indonesia menjadi guru penulis. Namanya Sagu Saku, Sagu Sabu dan sebagainya. Dan termasuk juga Sagu Saki, Sakti. Satu guru, satu karya tulis ilmiah, satu guru, satu buku, satu guru, satu karya ilmiah, dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan prospek Bapak-Ibu dengan teknologi pendidikan 2020 ini, walaupun sedikit pesertanya, akan menjadi luar biasa apabila kualitas Bapak-Ibu yang dicapai bukan kuantitas. Terima kasih atas permohonan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafannya. Saya akan terus memonitor kegiatan ini dan mudah-mudahan nanti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, nanti targetnya adalah kalau yang PNS jangan kendor bekerja, terus dan lakukan dan teruskan. Saya yakin akan karya Bapak dan Ibu akan dihargain. Ah, mohon maaf kalau saya cerita, saya dulu PNS 2017 ikut diklat pengawas, kemudian 2019 alhamdulillah pelatih kepala sekolah se-nasional. Nah, itu bukan sesuatu yang perlu kita syukurin atau harus kita syukurin semuanya. Bahwa mudah-mudahan semua apa yang diberikan oleh teman-teman kita, saya juga Pak harus belajar dengan Pak Sofa, dengan Pak Adi, dengan Pak Rizal, dengan Pak Rofik, dengan Bu Nenden, semuanya. Itu saya belajar dari mereka, alhamdulillah saya sedikit-sedikit punya ilmu dari mereka semua. Terima kasih. Mohon maaf satu semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya monitor terus ya. Terus ya. Terus ya. Ya, siap, Pak. Ya, kedengar ya, Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Ini yang di wilayah Indonesia Timur udah terlalu malam, Bapak. Baik, yang saya hormati Ketua IGI Tangsel dan rekan-rekan panitia. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya, Pak Rizal? Jelas sekali, Pak. Mantap. Oke, kemudian ini sebentar slide-nya ya. Saya sebenarnya sudah ada tiga materi. Yang pertama memang basic mengenai teknologi pendidikan. Kemudian yang ketiga itu spesifik mengenai desain e-learning. Nah, kemarin saya sempat juga bawakan webinar khusus mengenai desain e-learning ya. Jadi pada malam kesempatan kali ini, saya juga ingin merefleksikan bahwa saya pribadi juga termasuk yang terlambat, Bapak Ibu, dalam hal bagaimana cara kita bisa eksis ya di dalam dunia daring atau internet. Nah, jadi untuk tahu saja itu tidak cukup tanpa ada action. Nah, bahkan ketika ada halangan itu, kalau kita tidak ada panduannya maka biasanya kita sudah mental. Jadi saya pernah mencoba membuat blog itu 5 tahun lalu, tapi karena ada spam, udah itu saya tinggalkan gitu. Tapi ternyata menurut teorinya itu salah gitu. Harusnya kita mencari bagaimana caranya supaya tetap kita bisa membuat blog. Nah, akhirnya mau tidak mau saya buat juga gitu. Nah, yaitu bayangkan ya, sehingga memang kata kuncinya adalah action gitu. Di pertemuan kali ini kita mungkin belum action untuk instalasi, masih kepada pengenalan teori teknologi pendidikan. Baik, mungkin saya harus memperkenalkan diri sendiri ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat, ini saya sekedar sharing ya, bagaimana balik lagi ke yang pertama bahwa pengetahuan saja itu tidak cukup. Itu harus diimplementasikan, kalau tidak ya kita akan tertelan oleh waktu itu sendiri. Saya mendapatkan sertifikasi Microsoft Office Specialist MOS, ini ada di gelar saya yang belakang, dan memang itu sertifikasi internasional. Ketika saya mengetahui informasi ini, saya masih ingat itu setahun setelah saya lulus S1. Kemudian ketika saya hitung, ternyata itu 6 tahun yang lalu. Saya tahu, tetapi actionnya 6 tahun kemudian. Nah, ini bagi saya itu luar biasa jelek gitu ya. Kenapa? Karena kenapa nggak dari dulu gitu. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang lainnya. Saat ini, atau mungkin 2 tahun yang lalu, kita sudah tahu bahwa penggunaan teknologi pendidikan itu, oh ya, penting gitu. Dan COVID kali ini memaksa kita untuk bagaimana caranya kita mengenal lebih jauh. Terutama mengenai teknologi pendidikan. Itu mungkin yang harus kita sadari bersama, karena tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Fikron bahwa masih banyak yang jauh kurang literate dibanding kita. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung di pelatihan kali ini sudah jauh lebih maju dalam hal bagaimana mempublikasikan branding pribadi, karena kita akan membuat website pribadi. Website pribadi yang secara teori itu lebih bagus dibanding kita membuat blog yang gratisan gitu ya. Baik, itu Bapak Ibu, saya coba mulai ya. Dan kita tidak lebih dari jam 9.30 waktu Indonesia Barat ya, Bapak Ibu. Ini saya coba refresh kembali bahwa teknologi pendidikan. Jadi teknologi pendidikan di 10 tahun lalu mungkin dianggap hal yang remeh ya. Tapi sekarang kita lihat bahwa kita harus sudah masuk blended juga. Jadi Pak Hadi ya, Pak Hadi tanya ya. Kita masih pengenalan dulu Pak, tapi jadi boleh berdiskusi nanti Pak Rizal.
Halo Pak Rijal, nanti bisa tanya jawab apa-apa gitu ya. Jadi saya bukan orang yang tahu di bidang teknologi pendidikan, mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih mulai lebih tahu bagaimana mengeksplornya. Oke, selanjutnya, jadi teknologi pendidikan itu masih masih kurang ya Bapak Ibu, di terutama di belahan Indonesia yang timur gitu ya. Itu ketika saya diskusi juga masih banyak yang terkendala sinyal gitu ya. Jadi belum memikirkan bagaimana caranya membantu siswa memecahkan masalah. Karena kita sebagai guru itu belum bisa memecahkan masalah yang bersifat teknis. Jadi infrastruktur di negara kita ini jauh. Jadi memang belum semaju negara lain. Ini tapi tetap pada saatnya kita sebagai manusia yang bisa berpikir dibandingkan dengan alat itu harus sudah siap. Nah itu ya. Kemudian, nah ini cara-cara memecahkannya. Ya kita tahu ini masih sifat teori, tapi memang kalau bisa kita buat penelitian. Jadi ketika COVID ini kita harus sudah bisa memetakan kita punya masalah apa, kemudian pemecahan masalahnya seperti apa, kemudian bagaimana cara memecahkan masalah tersebut walaupun masih terkesan belum canggih. Ya, banyak sekali nih saya juga dengar di PGRI itu selain masalahnya di siswa, di gurunya sendiri belum siap untuk bagaimananya belajar secara daring. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, blended learning gitu. Jadi bagaimana caranya kita meramu sebuah objektivitas tujuan pembelajaran dengan berbagai macam cara. Nah, ini lagi-lagi ya, e-learning. Jadi kalau kita lihat dari konteks e-learning, ini untuk saat ini secara aplikasi, secara teknologi itu ada tiga ya, Bapak Ibu. Jadi ada yang modelnya menggunakan gratis, ya, ada yang freemium, ada yang berbayar. Nah, biasanya Bapak Ibu menggunakan yang gratis. Nah, itu dari segi apa namanya, fitur berbayar atau tidak ya. Ya, ini teori untuk bagaimana perilaku student dan teacher ya dalam hal bagaimana caranya kita mempelajari aktivitas pembelajaran secara daring. Pada intinya itu bisa menggunakan jarak sinkronus ataupun asinkronus. Jadi harus dikombain Bapak Ibu ya. Nah, salah satu media yang bisa tetap konstan itu adalah kita membuat sebuah website pribadi. Kalau e-learning kita bisa pindah-pindah. Ya, kalau persiapan e-learning kita bisa pakai quizzes, besok pakai Google Classroom, nanti menggunakan cara yang berbeda-beda. Nah, itu agak sulit dalam hal portofolio untuk kita kenaikan pangkat. Nah, untuk itu perlu dibuat sebuah media yang konstan, yang bisa mendokumentasikan semua hal-hal yang telah kita lakukan sebagai profesi seorang guru. Baik itu di blog gitu ya. Nah, agar profesional, makanya ada namanya kita membuat web personal. Tentu web personal yang bisa meningkatkan branding kita. Nah, di situ kita bisa membuat atau membrandingkan diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau di e-learning itu khusus untuk e-learning. Nah, itu perbedaannya. Kita lanjut. Nah, ini penelitian blended learning. Nah, untuk beberapa hal yang bersifat keterampilan ini bisa di blended dengan
hal-hal yang menggunakan video atau interaksi yang lainnya. Kedua, memberdayakan siswa untuk mengeksplor lebih jauh. Nah, ini banyak juga meminta bagaimana caranya untuk membuat video pembelajaran. Nah, ini siswa sudah mulai nih, sudah mulai bisa membuat video pembelajaran sendiri seharusnya. Di samping gurunya. Karena siswa lebih lebih literate sepertinya ya. Nah, kemudian akurasi hasil pembelajaran meningkat karena terus ditingkatkan umpan baliknya. Nah, di e-learning itu sudah ada fitur untuk umpan balik. Salah satunya mungkin saya harus share ya. Jadi di saat COVID ini, saya lihat di semua aplikasi atau teknologi e-learning itu berupaya meningkatkan fitur-fiturnya. Termasuk psikologi itu sekarang sudah ada bagaimana caranya untuk menjawab siswa, tapi dengan suara. Jadi merespon siswanya itu dengan suara. Jadi guru memberikan soal penugasan dengan suara dan siswa juga harus menjawabnya dengan suara. Nah, itu mereka terus terus memberikan layanan fitur-fitur terbaru. Google Classroom juga sama. Ketika awal mereka tidak dapat memasukkan nilai. Jadi di awal-awal hanya memberikan konten, tapi sekarang Google Classroom sudah bisa mengentry nilai, bahkan memberikan feedback. Nah, kita blendednya dengan apa? Bebas. Yang nyamannya yang mana dan yang disepakati oleh siswa. Gitu. Lanjutkan. Nah, ini ada before, after, dan in class. Ini salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan. Ya, jadi pastikan betul kita sudah mempersiapkan diri. Nah, versi untuk pengajaran secara online ada di slide yang satu lagi, itu yang sudah berbahasa Indonesia juga bisa mengambil referensi dari situ. Ya, Bapak Ibu, lanjutnya ini model pembelajaran daring. Jadi ini sumber belajar ya. Jadi classroom sebagai media tempat bersama-sama antara guru dan siswa, kemudian ada video conference, sumber belajar melalui web dan penilaian. Oke, Google Classroom ini sudah banyak sekali webinarnya. Kemudian pemerintah juga sudah memberikan ada rumah belajar ya. Kemudian di vendor ini ada Microsoft Teams. Untuk conference juga sudah mulai banyak. Dan iklannya juga sudah mulai banyak ini Bapak Ibu. Jadi yang Google Meet yang tadinya bayar, ada versi bayarnya digratiskan. Kemudian Zoom juga sama. Nah, uniknya tanpa diduga Zoom ini bisa berhasil mengungguli Google dalam hal teleconference. Tetapi dalam hal security, Zoom ini ternyata meng-hire ahli security yang ada di Zoom. Nah, itu uniknya. Jadi seperti itu ya, dunia software yang bersifat sudah public gitu. Mereka berusaha mempertahankan eksistensinya supaya tidak kalah. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Sumber belajar ini sudah banyak sekali. Nah, YouTube juga sudah sekarang banyak digunakan untuk media pembelajaran dan sudah mulai bagus. Ya, untuk penilaian ya bisa menggunakan Google Form, Google Classroom. Psikologi juga bisa, quizzes juga bisa. Intinya bagaimana caranya siswa itu juga kita bisa menginfokan secara transparan. Ya, ini kesimpulannya. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau bertanya bisa di chat. Atau langsung ya Pak Rizal ya, untuk bertanya mengenai teknologi pendidikan secara umum dulu.
Oh ya, saya nggak kelihatannya. Oke. Jadi begini ya, Pak Yu ya. Ini kita mungkin agak sedikit meluas. Kok mau sih Google gitu ya? Aplikasi lain itu menyediakan tapi gratis gitu. Mungkin gitu ya, Pak Super ya. Nah, pertama begini, saya pernah dengar sendiri itu dari pihak Google. Mereka ketika membangun perusahaannya Google itu 5 tahun pertama itu tidak mengambil untung sama sekali. 5 tahun mereka mau tidak ketahuan ini mereka mau bisnisnya kayak gimana. Jadi buang-buang uang 5 tahun pertama waktu itu. Begitu juga YouTube ya, beda dengan Microsoft di awal. Jadi saat ini yang harus kita lihat adalah mereka ini ingin memonopoli penduduk dunia dalam hal menggunakan teknologi. Caranya mereka akan memberikan secara gratis media penyimpanan termasuk fitur-fitur untuk masalah pembelajaran secara daring. Keuntungannya dari mana? Mereka akan mendapatkan, seperti yang kita tahu, mereka mendapatkan email, ya, kemudian biodata kita. Nah, data itulah yang sebenarnya mereka akan jual kepada pihak industri untuk melakukan riset. Daripada pihak industri itu melakukan riset secara digital atau langsung yang biayanya jauh lebih mahal. Jadi Google Classroom itu hanya bagian kecil, bagian utamanya tetap Google. Gitu. Nah, termasuk yang lain-lainnya sama. Terlihat memang kita diuntungkan sekali. Tapi sebenarnya mereka juga mengeruk keuntungan sebenarnya. Termasuk yang saya perhatikan juga yang psikologi itu ternyata tidak gratis. Ketika kita sudah puas, kemudian kita sudah ketergantungan dan ingin naik level, kita bayar. Gitu. Jadi kesemuanya itu kalau kita perhatikan secara detail, mereka akan mengambil benefit dari apa yang kita sudah berikan di internet. Nah, untuk itu memang hal-hal yang kita berikan di Google itu jangan sampai yang sifatnya sensitif seperti biodata gitu. Biodata itu ya banyak yang bocor juga gitu. Jadi kita harus pintar memilah mana yang harus dipublish, mana yang tidak. Untuk pembelajaran untuk saat ini belum banyak yang fatal keluar ya, karena namanya ilmu itu biasanya milik semua, jadi tidak ada yang tidak diragukan. Kira-kira mungkin itu ya, jadi keuntungannya mereka hanya dari segi data saja. Oke, lanjut Pak. Kalau tidak ada, mungkin saya masuk ke slide kedua ya. Ya, ya mungkin ini mungkin diingatkan waktunya Pak ya, ini sudah 24.08 di jam saya. Baik, ya, terlanjut ya Bapak Ibu. Jadi untuk membuat sebuah web nanti, memang kita sedikit memerlukan sebuah pengetahuan ya, bagaimana komputer itu bisa membuat sebuah blog gitu ya atau web gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan sistem informasi itu namanya sistem. Sistem itu adalah hubungan antara sub-sub yang ada ini. Jadi ada perangkat keras, perangkat lunak atau hardware, software, prosedur, ada SOP, kemudian network atau jaringan, basis data atau database, kemudian orangnya atau brainware. Nah, yang bisa menggabungkan ini semua itu adalah orang atau brainware. Sehingga untuk bisa memajukan sebuah sistem itu sebenarnya orang dulu. Itulah pentingnya pendidikan. Nah, jadi bangsa kita sayangnya lebih ke arah pembangunan. Beda dengan Jepang ya Bapak Ibu, mereka yang ditanyakan adalah berapa jumlah gurunya gitu. Kita mindset di awal sepertinya salah gitu ya, itu menurut saya jadi salah. Harusnya orang dulu gitu, guru-gurunya dulu yang harus diangkat kehormatannya sehingga bisa menciptakan orang-orang yang hebat. Nah itu
Kemudian ini kaitannya nanti dengan kita sebagai seorang pendidik, ya di institusi pendidikan juga itu menggunakan sistem informasi. Dan banyak sekali polemik-polemik penggunaan sistem informasi yang beredar gitu ya, yang membuat kita sebagai seorang guru itu menjadi seorang staff ya, seperti seorang staff yang menginput RPP dan sebagainya gitu ya, membuat, merevisi ulang gitu ya. Nah, ini hal yang wajar karena negara kita termasuk masih muda untuk disebut negara maju ya. Jadi negara berkembang itu menurut saya ya memang seperti itu, dengan jumlah penduduk yang banyak, kemudian infrastruktur yang tidak seragam, sehingga banyak sekali masalah-masalah ya yang mungkin online ya, yang online ini yang sangat berbahaya, seperti penerimaan siswa baru gitu. Kalau di tahun-tahun sebelumnya mungkin lebih parah gitu ya, ada yang anaknya itu diterima di dua sekolah gitu, sehingga bingung orang tuanya mau kemana nih, sekolah yang mana gitu. Nah, lambat laun itu sudah mulai lebih baik. Jadi itu hal yang wajar. Nah, lagi-lagi sistem informasinya itu belum belum rapi, Bapak. Tingkat kematangannya masih belum rapi. Jadi saling berhubungan dan terintegrasi. Kemudian prosedur ya. Jadi ada kombinasi prosedur-prosedur yang ini juga masih belum rapi. Nah, ini contoh ya. Jadi sistem informasi yang sederhana itu dia pasti akan berhubungan dengan yang namanya berkas atau database. Nah, di tengah-tengahnya ada sistem informasi. Sehingga pembangunan sistem informasi itu menjadi hal yang wajib ya, untuk bagaimana caranya sebuah sistem itu bisa otomatis, termasuk kita pembelajaran daring. Ya, makin lama saya rasa ini sepertinya akan banyak nanti siswa yang mengusulkan secara online. Jadi ketika nanti kita ke kelas, ya siap-siap nanti kita akan ditanya, Pak, Bu, bisa online nggak? Nah, itu kita siap-siap dengan pertanyaan seperti itu. Karena mereka sudah mencoba di masa COVID ini, yang sebelumnya itu belum pernah mereka coba. Nah, ini harus disiapkan jawaban-jawaban itu ya, sehingga kita bisa tahu secara sistem ini kita belum siap, oh ini bisa, karena sekolah ada yang memiliki sistem informasi yang sudah siap, misalkan memiliki e-learning ya, atau ada juga yang belum. Nah, ini ketimpangannya mungkin sekolahnya tidak siap, gurunya siap. Nah, itu lagi-lagi masalah infrastruktur. Atau terbalik ya, sekolahnya siap gitu, gurunya tidak siap, ya gurunya di-upgrade. Itu kemudian, nah, sistem informasi itu bisa jauh lebih kompleks. Nah, yang saat ini terjadi, teknologi mungkin di tahun depan itu akan masuk ke 5G. Sehingga transfer data itu tidak lemot ya. Oh, sekarang kan kita download itu lambat. Nah, dengan teknologi yang 5G yang dimiliki oleh negara Cina yang ini sedang panas ya dengan Amerika, itu bisa lebih lebih cepat. Gitu. Nah, masalahnya bagaimana dengan infrastruktur negara kita? Nah, ini yang belum siap sepertinya ya, karena banyak hal-hal yang harus dirubah. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk slide kedua ini. Jadi sistem informasi kesimpulannya adalah mereka harus bekerja tidak hanya manusianya saja, tapi juga komputernya. Dalam hal ini adalah kalau kita ingin membuat website itu kita harus memiliki server. Nah, ini dalam hal ini ada guru hostinger ya yang akan bantu kita bagaimana caranya kita bisa sendiri untuk mengelola web pribadi. Nah, jadi kita di pertemuan berikutnya akan coba menginstal WordPress ya. Jadi
web kita ini web yang profesional, bukan numpang di domain. Jadi Bapak Ibu sudah punya domain, ini sudah langkah yang bagus. Ketika nanti ditanya, punya website nggak? Kita sudah bisa bilang kita sudah punya. Gitu. Kalau ditanya, mana SK bla bla bla, kita sudah punya, ada di web kita. Nah, tapi juga jangan di pull semua untuk e-learning. Jadi mungkin kalau kode kelas itu boleh. Kemudian memberikan tips dan triks di web web kita itu boleh. Tidak berat karena nanti kalau banyak dia akan mempengaruhi kinerja website kita. Itu saya kira Bapak Ibu ya untuk awalan bagaimana kita mengenal teknologi informasi yang ada saat ini dan hubungannya dengan pendidikan ya, terutama untuk daring yang akan kita bahas besok, hubungannya dengan web ya, web atau personal web. Silakan Bapak Ibu kalau yang ada ingin ditanyakan terkait dua materi ini. Pak Adi, silakan Pak. Bisa Pak Adi bisa kasih mic kan? Oke. Baik, Pak Supri Hadi ya. Ya. Selamat malam, Pak. Jadi link akun website sudah dapat diklik atau dibuka? Masih takut-takut ya? Masih sudah aktif itu, Pak, ya. Jadi tadi saya sudah daftarin semuanya, cuma tinggal kalau nggak salah satu orang saja, Pak, Rizal. Karena namanya kalau nggak salah itu yang iwan.com, itu ternyata sudah ada yang punya. Jadi kalau sudah ada yang punya itu harus ditambahin kata lagi ya, misalnya iwan123 atau 212 juga nggak masalah. Nanti bisa ditanya lagi ke Google, dicek lagi. Setelah memang tidak ada yang punya, berarti Bapak bisa beli ini ya. Bapak bisa memakainya, nanti kami yang mendaftarkan.
Nah, jadi ketika diklik jangan takut-takut, Pak, ya. Jadi nggak apa-apa, itu ketika diklik masih kosong, ya. Jadi tapi sudah aktif, ya. Jadi intinya sudah jalan, servernya sudah berjalan. Ketika di misalnya ada turiati.com, ya, klik itu sudah jalan. Nah, namun isinya masih indeks saja karena belum diisi. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan mencoba bagaimana caranya untuk install website. Ya, jadi kita punya website dengan nama kita sendiri. Jadi nggak perlu takut, tapi masih kosong ya, Pak, ya. Nggak apa-apa, dibuka saja. Begitu, Pak Arisal. Ya, benar. Kita akan bersama-sama pelan-pelan hingga nanti Bapak Ibu yang saya harapkan sih di sini bisa membuat website sendiri, ya, intinya. Jadi tidak tergantung pada orang lain. Jadi kita akan belajar dari dalam sebenarnya apa yang disebut dengan website, dalamnya seperti apa. Nah, jadi nanti di sini diharapkan semuanya bisa menjadi web designer dan bisa gabung dengan komunitas kami. Kalau berkenan, ya, nanti kita bisa join. Kebetulan saya ini dalam masa pandemi ini ada berkah ini, ya, walaupun orang kadang gimana nih pandemi COVID-19, justru saya malah dapat berkah. Karena apa? Karena setiap hari di komputer, enggak keluar-keluar, ini keluar rumah takut, kan. Ketika keluar rumah takut, belajar. Ya, belajarlah kita. Akhirnya saya mendirikanlah sebuah CV. CV Cipta Karya Jambu Dwipa ini ada sementara 3 orang. Dan akhirnya bikin brand itu. Sebenarnya sih ada 3 OSS-nya, ya. Tapi yang saya akan kembangkan dulu, yang pertama ini adalah hosting, ya. Penyedia hosting, ya. Jadi saya membangun sebuah guru hostinger. Akhirnya saya mencoba untuk membagi ke masyarakat bagaimana caranya kita bisa membuat website yang ternyata tidak mahal dan ternyata itu mudah. Apalagi nanti ada template yang baru yang memang sudah lama nih template ini perjuangannya. Akhirnya sampai saat ini berubah nama. Nanti kita belajar bersama. Ternyata sangat mudah sekali. Jadi kita bikin custom website, ya. Jadi modelnya seperti apa kita bisa atur sendiri nantinya. Ya, itu sangat profesional sekali. Besok kita akan bahas bersama-sama. Begitu, Pak Arisal. Pak Sofa. Ya. Ya, mungkin gini, ya, Bapak Ibu, ya, disiapkan saja mungkin konten pribadi yang mau di upload, ya, Pak Adi, ya. Oh ya, benar, benar. Ya, itu kan penting. Biodata pribadi, gitu. Jadi udah siap di Notepad, gitu. Tinggal copy paste gitu, ya, Pak. Iya, itu lebih cepat itu. Ya, kemarin kan lebih baru cepat, saja cepat. Saya ada pesanan website itu dari Sekolah Punya Karya Tangerang. Itu 2 jam selesai, Pak. Karena dia sudah mengirim ini, mengirim kompak, ya, tinggal copy paste aja, seset. Tapi ya udah jadi. Kita aktifkan hari itu juga. Langsung kaget yang punya. Loh, kok cepat sekali? Akhirnya ya sudah bagus. Ya, ini Pak Arisal juga punya website ini. Oh iya, benar. Benar sekali. Banyak sekali, ya. Iya, benar. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit, Pak Arizal, kenapa kita pakai WordPress? Karena WordPress ini setelah diteliti oleh banyak pengguna bisnis ataupun pendidikan, yaitu sangat friendly sekali dengan Google, ya. Pencariannya di Google itu cepat terindeks karena sistemnya sudah
terbarukan terus ya. Ini bahkan nanti di WordPress ini bisa diarahkan ke berbagai macam ya. Pak Arisal juga sudah mengatakan tadi kepada saya bahwa di WordPress ini juga bisa jadi e-learning. Di sana ada modul khusus atau plugin khusus untuk e-learning ya dan seterusnya. Namun pada kali ini, khusus kali ini kita akan belajar personal branding. Bagaimana Bapak Ibu punya sebuah branding dalam kesehariannya mungkin bisa dicatatkan di sini. Ini adalah jejak digital yang tidak akan hilang bagi Bapak Ibu semuanya. Nanti ke depannya bisa untuk sebagai kata Pak Sopa tadi, kalau ada yang PNS mungkin untuk ya kenaikan pangkat lah atau seperti itu, ada jejaknya. Mungkin seperti itu. Oh ya, nih di chat ada pertanyaan Pak Sofa. Ya. Bentar. Saya dibacakan, Pak. Oh ya, saya bacakan ya, Pak. Bagaimana kaitannya hosting dengan LMS Moodle katanya, Pak? Moodle yang itu tidak ya. Free katanya perlu hosting, apakah ini bisa digunakan? Ya, Pak Adi bisa jawab juga tuh sekalian. Ya, mungkin gini ya, saya bantu sedikit ya. Bagaimana kaitannya hosting dengan LMS Moodle ya? LMS itu Learning Management System. Moodle adalah salah satu dia adalah semacam pembelajaran e-learning ya. Seperti yang digunakan banyak juga ada e-tutor dan seterusnya. Jadi bagaimana kaitannya ya sangat terkait sekali. Kalau model yang free itu biasanya ada namanya apa itu ya? Saya kemarin pernah belajar dengan Bapak penulis buku model di Gresik. Siapa namanya lupa saya. Jadi dia ini menggunakan ya hostingnya ini memang khusus untuk model. Cuma di sana kelemahannya apa? Iklannya banyak sekali. Jadi modelnya itu diserang iklan terus. Jadi orang kadang nggak nyaman. Bagaimana caranya biar nyaman? Ya nanti bisa diinstal di hosting. Namun saya ingatkan sekali lagi, Bapak Ibu, saat ini saya tidak menyarankan menggunakan model ya, karena apa? Model ini kapasitasnya sangat besar sekali. Bahkan sekarang justru saya lebih prefer dengan menggunakan, kalau untuk LMS ya sudah pakai Google Classroom saja yang seperti Pak Rizal buat ini sudah nyaman sekali sebenarnya. Jadi di situ juga lengkap sekali, nggak jauh beda padahal fungsinya kan juga sama. Ya mungkin seperti itu. Kalau kita ini, berjumpa kembali dalam pembelajaran. Ini benar-benar ya, ini Genomio ya. Nah, ini adalah Genomio ini adalah salah satu penyedia hosting yang khusus dikhususkan untuk Moodle. Ya di sana dikasih 10 giga kalau nggak salah gratis bagi kita semuanya. Namun di sana memang serangan iklannya banyak sekali. Ya. Jadi merasa tidak nyaman akhirnya. Dan kemudian model yang tidak free katanya perlu hosting. Apakah ini bisa digunakan? Ya, bisa ya, bisa digunakan. Cuma kapasitasnya tidak terlalu besar nantinya. Jadi agak lambat nanti ya. Dan untuk saat ini saya sarankan jangan menggunakan model dulu ya Bapak Ibu semuanya. Kita belajar untuk bikin ini dulu apa namanya personal branding dulu ya, company profile. Mungkin arahnya gitu. Nanti khusus model kita mungkin boleh ada sesi khusus lagi dengan Pak Sofa atau Pak Arisal juga ahli model juga beliau. Nanti kita di lain waktu mungkin ya Bapak Ibu semuanya.
Ya, baik, Pak. Ya. Terlihat jelas, Pak. Tugas ya.
Iya. Ya, harusnya besok itu terakhir nih, karena besok kita praktek menggunakan si panel ini. Iya, besok. Ya. Oh iya. Ya, udah. Ya, ya. Kalau dari saya mungkin Bapak Ibu nanti sebagai pembanding bisa cek di beberapa blog atau website-website yang profesinya sebagai guru juga, sehingga bisa membuat bisa memperkaya nanti kira-kira webnya yang punya kita mau kayak bagaimana kontennya ya, yang ngomongin mengenai kontennya dulu gitu. Oh, nanti ada ini, ada ini, ada ini gitu. Jadi bisa diskusi ketika nanti langsung praktek. Jadi nanti learning by doing ya, Pak Adi ya. Iya, Pak. Nah, itu. Jadi baiknya kita memang bimbing, bukan prakteknya nanti kita tinggalin, nanti nanti stresnya di siang hari gitu kan. Mau nanya malam udah lupa lagi. Jadi saya memang lebih sukanya yang seperti itu ya, jadi langsung just in time gitu lah. Jadi bukannya kalau udah besoknya lagi, besok udah lupa lagi. Itu itulah kekuatan sebuah action gitu ya, Pak Adi, Pak Rizal. Iya, Oke, Pak. itu mungkin silakan dari Pak Adi, Pak Rizal. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dari saya, karena nanti adalah banyak praktek, nah, mungkin pagi-pagi nanti saya akan bagi. Ya, silakan Bapak Ibu sering-sering, ya mungkin di sela-sela waktunya bukalah itu Google Classroom. Dan sih nanti di situ ada materi dan bisa pelajari, karena besok direncanakan kan tidak ada VTON. Jadi nanti banyak diskusi saja di Google Classroom ataupun boleh diskusi di grup apa Telegram ya Pak Erisel ya, di Telegram. Ya, boleh. Namun jika tadi Pak Erisel sudah berkenan baik hati ya untuk apa jika mau ada VTON seperti ini lagi untuk saling berbicara, silakan saja nanti diusulkan ke Pak Erisel. Namun yang paling penting adalah kita benar ya, learning by doing aja, lakukan saja. Dan jadi jangan takut-takut ya besok ya ketika sudah mulai mendesain, apalagi ketika di bab desain custom website ya.
itu bakalan akan menguras begitu banyak waktu mungkin kalau yang belum paham itu kan. Nah, namun sebenarnya itu kalau sudah mahir di kayak Microsoft Word, Excel, apa PowerPoint itu sebenarnya mirip-mirip sih. Cuma nanti bagaimana cara pengaturannya, harus belajar seni ya, seninya, warnanya itu kan harus dipikirkan juga. Itu yang menjadi nilai plus nantinya buat Bapak Ibu semuanya. Nah, saya harapkan nanti ketika sudah selesai di akhir acara, Bapak Ibu sudah punya website semua dan hasil karya ini juga akan saya tampilkan juga kalau ada acara-acara tertentu. Inilah hasil karya teman-teman kita yang walaupun cuma 11, namun nanti hasilnya luar biasa sekali. Kata Pak Fikrom tadi dikatakan, jangan misalnya kita peserta yang sedikit, jangan minder ya, tapi kita harus lebih bagus lagi ya. Karena apa? 11 itu bisa melahirkan 11 kali lipat lagi dan seterusnya. Itu yang di harapan saya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Di akhir dapat endingnya adalah Anda jadi seorang web designer dengan profesional, dengan cara yang sangat cepat sekali dan bisa diaplikasikan. Bahkan Anda nanti bisa menjadi, kalau ada orang mau bikin website, ya silakan ke Anda saja buatnya ya, mungkin seperti itu ya Pak. Ya, saya share juga ya Bapak Ibu ya. Jadi caranya ya Pak, kita konsepnya amati, punya blog orang lain, tiru dan nanti modifikasi. Simpel, sesimpel itu sebenarnya. Jadi nanti ada menu-menunya apa, di menu itu nanti bisa ada konten apa, itu memang kita harus lihat, dan selera tiap orang beda-beda gitu ya. Jadi saya pribadi itu di masa COVID ini akhirnya juga belajar blog lagi Bapak Ibu gitu. Tapi mungkin beda selera sama Pak Adi gitu. Ibaratnya kalau Pak Adi sukanya pecel, kalau saya gado-gado ya, kira-kira gitu. Tapi sama-sama buat makan-makan juga. Jadi kalau kita jangan memikirkan, oh yang satu pakai Zoom, satu pakai WebEx, ah itu tidak masalah gitu. Itu hanya beda selera saja. Intinya sama apa? Untuk publikasi branding kita. Yang salah itu yang tidak action Bapak Ibu. Gitu. Jadi kayak gimana ya, silangkan. Silangkan nanti dilihat punya blog-blog orang lain gitu. Walaupun dia menggunakan yang gratis, blogspot.com atau wordpress.com. Tapi kita sudah ada gambaran. Nah, nanti saya maunya ada seperti ini nih, gimana? Itu kita catat. Nanti kita diskusikan. Nah, karena saya juga ada keterbatasan, ya Pak Adi juga sama, jadi kita saling diskusi gitu. Kebetulan kalau saya banyak mengeksplor ini menggunakan Elementor, salah satu platform rekanannya dari Pak Adi pakai apa? Platform Nicepage, pakai Nicepage. Nah, jadi itu nanti kita bisa saling melengkapi. Hanya berita baiknya, saya sudah sampaikan ke Pak Adi. Nanti saya berikan satu plugin dan ini kompatibel dengan WordPress. Itu fitur chatting WhatsApp. Nah, jadi kalau kita lihat di website itu kan ada chatting logo WhatsApp. Nah, itu kalau realnya kita bayar itu sebulan 100.000. Oh. Nah, kebetulan saya itu bayar. Itu kan kalau yang jualan online ada tuh klik logo WhatsApp di kanan pojok kanan itu di handphone. Nah, saya udah coba Bapak Ibu 3 aplikasi, saya duluan akhirnya ketemu juga setelah 6 jam Bapak Ibu. Jadi memang ilmu itu mahal gitu. Kita harus investasikan waktu, investasikan kesel, mungkin lapar dan sebagainya. Tapi ketika kita sudah mendapatkan itu puas sekali gitu. Jadi nanti saya akan sampaikan caranya dan enggak usah sampai 6 jam. Cukup 10 menit selesai gitu. Jadi nanti kita punya website yang orang lain tuh bisa tanya langsung connecting ke WhatsApp kita pribadi tanpa harus kita berbayar bulanan gitu. Jadi langsung dipakai
Bahkan bisa lebih dari satu orang dalam satu website itu bisa. Jadi pastikan nanti nomor WhatsApp mana yang digunakan untuk interaksi dengan orang yang bertanya seputar konten yang ada di site kita. Itu mungkin Pak Rizal ya sebagai penutup. Ada lagi? Yes, sama ya. Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Oh ya, benar sekali. WordPress ini memang kaitannya untuk blog biasanya, tapi yang gratisan biasanya itu ya, yang belakangnya itu .com. Namun kalau WordPress yang kita pakai itu yang belakangnya .org, beda. WordPress.com dengan WordPress.org itu beda. Jadi kalau WordPress.com ini biasanya langsung membuat blognya tuh. Misalnya saya punya blog misalnya profaksiadi.wordpress.com. Nah itu biasanya untuk blog. Itu nggak bisa install plugin di sana. Sudah bawaan saja ya, kayak gitu saja. Nah, namun kalau kita download WordPress.org, ini bisa di custom untuk berbagai macam keperluan. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sekarang sudah melirik banyak ke WordPress ini. Karena apa? Dia bisa dibikin e-learning juga bisa, toko online juga bisa, personal branding juga bisa, company profil perusahaan juga bisa, karena sangat compatible itu ya. Itu namanya CMS atau Content Management System. CMS saat ini yang cukup bagus ya ini. WordPress ini sangat cepat sekali gerakannya. Mungkin seperti itu. Jadi kaitannya ya seperti itu ya. Jadi website ini bisa digunakan untuk menggunakan WordPress, tapi yang modelnya ORG ya, organisasi itu nanti bisa di-download. Kalau kita bisa punya mau offline bisa pakai SamPP atau apapun lah ya, yang mirip-mirip itu. Tapi kalau di sini sudah nggak pakai itu lagi karena kita sudah disiapin di hostingnya, di cPanel-nya itu nanti. Kita akan belajar cPanel, disitulah hosting kita sudah online, jadi sudah dimulai dari situ. Nanti kita nggak perlu lagi install SamPP yang repot mungkinnya di bawah, nanti upload lagi, urusannya panjang itu. Jadi kalau sudah di cPanel nanti kita bisa install dan ini jadi sebuah sistem website Bapak Ibu ya. Begitu kira-kira Bapak apa Nur Syam ya, boleh. Makasih. Ah, ini Pak Sofa yang tahu nih. Bapak tadi saya kurang jelas. Oh, Windows ya, enggak ya, jelas. Ya. Ya, website ini tidak tergantung Windows. Jadi, Bapak Ibu ya, karena ini sifatnya ke server online. Sehingga tidak masalah. Windows 7 bisa, Windows 10 bisa. Yang bermasalah ini jaringannya. Stabil lah itu jaringannya, jadi lihat kuotanya nanti cukup nggak. Nah, itu di luar tanggung jawab kami sebagai penyelenggara kan gitu. Jadi dicek jaringannya, tidak boleh banyak gangguan baik dari segi perut maupun anak-anak kecil, kalau bisa di stop dulu semua, di disable. Nah, jadi aman Bapak Ibu gitu ya, karena kita harus fokus gitu. Sekali lagi yang kita share ini juga jadi payah ya, Pak Adi belajar web juga dengan mungkin ketika kesulitan bingung mau nanya ke siapa gitu. Karena memang referensi teknis IT itu rata-rata memang dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah itu jadi jarang sekali yang berbahasa Indonesia yang sudah rapi gitu. Saya juga begitu, ketika ada trouble bingung, kadang-kadang nyerah gitu. Kemudian tidak ada coaching ya akhirnya ditinggalkan gitu, sehingga pas 5 tahun kemudian baru ada penyesalan, kenapa nggak dari dulu aja gitu ya. Nah itu bedanya kalau kita punya coaching, dan sini kan kita bersama-sama ya dalam satu wadah Google Classroom, bisa saling tanya,
Saya pun nanti juga akan upload ya beberapa materi-materi yang perlu dalam hal pengembangan web. Jadi bisa dinikmati bersama. Itu mungkin untuk Miss Aul ya. Ya, Pak Rizal. Wah, ada. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.